Assalamualaikum guys, welcome back with me Adi Ansori di channel Ansori HD. Channel yang apa aja jadi konten, mau itu unboxing, review, vlog, apa aja pokoknya jadi konten. Oke okay guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja, oke? Okay? Nah, pada video kali ini saya akan membahas video review dari helm Vendetta 2 Andrea Iannone yang sebelumnya sempat viral ya, sampai 25.000 view. Gak nyangka banget. Nah, di kolom komentarnya itu banyak sekali yang komentar mengenai helm itu, "Bang, reviewnya dong, reviewnya dong." Oke, okay, kali ini saya akan review helmnya. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga kalian semua dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan lancar sampai ke akhir, sampai kita meraih kemenangan. Oke, yuk kita langsung bahas helmnya. Nah, jadi ini helm yang sempat viral di channel saya sampai 25.000 view. Nah, helm KYT Vendetta 2 Iannone. Nah, di sini saya akan mereview setelah 1 tahun pemakaian ya. Tentunya udah banyak sekali pengalamannya saya menggunakan helm ini. Jadi langsung saja kita review. Nah, di sini karena kita akan mereview pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita akan bahas dulu kelebihannya ya. Nah, yang pertama itu tentunya ketika kita pakai helm ini tuh tingkat kegantengan kita saat mengendara meningkat 100% gitu ya. Auto ganteng pakai helm ini mah, oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan di sini banyak nih. Banyak ventilasi di sini. Ada 1, 2, 3, di belakangnya juga ada 4. Nah, ini tuh tidak cuman hanya sebagai hiasan aja di helm ini tuh sangat berfungsi kan. Kebanyakan helm-helm seperti ini ya yang sudah saya gunakan, ventilasinya itu tidak masuk ke dalam helm. Nah, kalau di Vendetta ini di kecepatan 50 km aja udah kerasa anginnya masuk, jadi adem, enak dipakainya. Nah, yang ketiga, nah di sini kan ada fitur air pump ya. Ini air pump. Ini tuh fungsinya untuk mengencangkan si cheek pad ini ke pipi kita agar helm itu tidak goyang ketika dikendarai di kecepatan penuh gitu ya, di 100 km 120. Jadi dia tuh tetap steady. Helmnya tetap diam. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya, dia itu gampang dimodifikasi. Nah, ini setelah 1 tahun pemakaian saya udah ganti visornya dengan menggunakan visor black, tapi ini belum yang flat ya, karena keterbatasan stok di tokonya. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat ditambahkan spoiler juga bisa di sini, cuman kalau menurut saya menggunakan spoiler zaman now itu kesannya terlihat norak gitu ya. Jadi saya lebih baik ini aja biasa gitu. Nah, terus di sini ada apa namanya, stiker-stiker tambahin. Nah, terus selain itu fitur Vendetta 2 ini dia sudah menggunakan visor lock. Nah, ini fungsinya untuk mengunci visornya tidak bisa terbuka ketika kita digunci. Nah, ini sangat aman. Terus yang terakhir nih udah double daring, udah standar ini ya, internasional. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Nah, kekurangannya itu helm ini berat guys. Aduh,
berat sampai saya kemarin timbang itu ukurannya 1,73 kg atau 1730 gram. Nah, kebayang nggak tuh beratnya? Hampir mau 2 kilo kurang 300 graman. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, karena bobotnya yang berat itu, ketika dipakai jalan jauh, misal saya tinggal di Sukabumi, kemarin saya riding ke Bandung, rasanya pegal banget men, sumpah, ini pundak, sampai nggak ada rasanya itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kekurangannya menurut saya pribadi, ketika mengendarai di musim hujan atau musim dingin atau pagi hari lah, terus suasananya macet, nah ini visornya berembun ketika kita bernapas. Nah, solusinya harus ganti visornya yang flat, yang ada pinlocknya itu, yang baru, yang Pendeta yang terbaru sekarang, yang flat, terus kita tambahin anti fognya. Nah, oke guys, mungkin cuman itu video reviewnya, semoga bermanfaat. Nah, langsung aja ke giveaway-nya ya. Pasti kalian udah pada gak sabar untuk giveaway-nya. Nah, tadi kan kalian pasti lihat nih helm di sini, helm yang putih ya. Udah pasti lihat tadi, udah salah fokus pokoknya. Nah, saya akan giveaway ini, tapi bukan helmnya, bro. Ini nih, lihat. Ini saya akan giveaway-kan visornya, visor Iridium Silver. Untuk helm Digimaru bisa, KYT, terus KYT Galaxy Slide bisa, INK Centro, INK Metro 2, nah itu udah PNP banget. Nah, kalau misalkan resetnya beda, saya nanti, ini dibuka dulu, nah nanti saya kasih berikut dengan resetnya. Nah, jadi dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan ini, Sensory SD mau bagi-bagi giveaway berupa visor Iridium ini ya buat kalian. Nah, syaratnya yang pertama yaitu kalian harus subscribe channel Sensory SD, pokoknya ya minimal 500 subscriber ya kalau bisa. Waktunya 1 bulan dari sekarang, yaitu sampai Idul Fitri mungkin ya, Idul Fitri lebih dikit lah jangka waktunya. Ini kalau misalkan pakai Iridium ini, helm auto ganteng pokoknya ya, udah bisa dipakai ngaca ini pokoknya. Pacar-pacar kalian yang punya pacar ya, maaf yang jomblo. Yang punya pacar ini, ceweknya kan kalau misalkan naik motor suka ngaca dulu nih kan, ribet. Udah aja nih, ngaca nih di sini nih ya. Ya udah, jadi ini simpen dulu, berat cuy. Nah, jadi syaratnya itu ya, subscribe channel ini, Sensory HD, minimal 500 subscriber, kalau bisa lebih, oke. Terus follow Instagram saya di adi_ansori buat update mengenai konten dan channel kedepannya. Dan untuk pengundiannya itu akan live di Instagram saya ya, di adi_ansori, jadi harus follow, itu wajib dua itu. Nah, buat cara ikutannya gimana nih? Nah, caranya kalian komentar aja di channel ini di bawah, di kolom deskripsi. Ketik misalkan channel Ensori SD subscribe gitu ya, udah misalkan, terus follow IG udah. Nah, pokoknya nanti di deskripsi ada dicontohkan ya. Nah, tidak boleh akun ganda, tidak boleh mengirimkan lebih dari banyak dua akun, atau misalkan udah ngirim lagi gitu, itu langsung diskualifikasi ya. Nah, oke. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau gak suka ya, bebas ya. Videonya share biar banyak yang ikutan, dan see you guys in the next video, bye bye.